pengen MPV ya, yang lega, nyaman, powerful, dan juga tangguh. Ini dia. Oke guys, kita ada barang lagi, sebuah Toyota Kijang Innova tipe G-Matic tahun 2017 warna silver ya. Ini very very good condition. Check it out. Ya oke guys, ini dia ya. Dia itu warna silver untuk pajak panjang nama PT guys. Untuk kondisi ini bagus banget ya. Sekarang pada bagian lampu guys. Ini lampunya tuh masih bening banget kayak baru ya. Dia masih pakai bohlam dan reflektor kayak gini guys. Di bawah juga ada fog lamp dan lampu sein guys. Serta di sini ada grill dengan chrome pada bagian tengah ya, seperti ini. Dan ini lampunya guys yang kiri tuh masih bening banget. Yang artinya ini mobil selama parkir, parkirnya di bawah atap. Sehingga bagian lampu nggak kena matahari, guys. Jadi bening. Oke, lalu pada bagian pelek ya. Dia pakai pelek single tone, palang banyak, 5 baut. Dengan ukuran ban itu, sebentar... 205/65 ring 16 rem cakram ya. Ini fendernya tanpa sen, ada emblem dual VTI, sen spion, warna body ya, talang air, serta dia pilarnya seperti ini warna hitam dope. Dan untuk handle model tarik warna body dan kunci belum keyless guys. Oke, sekarang pada bagian rem belakang dia pakai rem tromol. Oh ya, untuk bannya tuh guys masih tebel banget ya, tebel. Dan juga ini, tuh guys, tebel guys, mantap ya. Oke, sekarang pada bagian belakang guys, ini bagian belakangnya, bentuknya keren ya. Oh iya, untuk body tuh guys, semuanya masih mulus ya. Ini kirinya mulus semua dan mengkilap. Dan juga pada bagian kanan juga sama tuh, masih mulus, kaleng dan mengkilap guys. Ini belakangnya, seperti ini ya. Ada wiper belakang dan juga di sini ada antena Sarvin ya guys. Spoiler, lampu rem pada bagian spoilernya. Ini lampunya, dia masih bolong semua seperti ini. Dan di bawah ada dua deflektor atau batu kucing dan juga dua sensor mundur. Ya oke guys, sekarang untuk bagasi ya. Ini bagasinya. Tuh ya, dia luas sih. Untuk sebuah MPV ini luas banget. Jadi bisa naruh tuh dua koper besar guys. Sangat lega ya. Ini ada headrest untuk sini. Jadi bisa ditaruh kalau lagi pengennya bertiga guys. Serta untuk formasi pelipatan jok 50-50 ya. Dan seperti ini pelipatannya guys. Sehingga di bawah tuh rata lantai ya. Ini sangat-sangat praktis. Oke, sekarang untuk bodi bagian kiri ya. Itu bodinya guys, dia masih sangat mulus dan mengkilap dan juga kaleng, jadi nggak pernah ada bekas macam-macam ya, sangat terawat. Lalu pada bagian ban, ini bannya guys, tuh ya masih tebel banget. Dan juga pada bagian ban depan kiri seperti ini ya, tuh masih tebel banget ya, sangat oke. Dan juga pada bagian kaca semua masih bagus, nggak ada pecah ya, tuh masih sangat terawat. Oke, sekarang pada bagian pintu-pintu kita coba buka. Ini pintunya guys, tuh ya masih bagus semua, masih asli bawaan pabrik ya. Sekarang pintu belakang, kita buka guys. Oke, ini dia, tuh masih bagus ya. Jadi ini mobil sangat terawat. Sekarang kita akan coba cek pada bagian pintu kanan. Nah ini pintu kanannya guys,
seperti ini ya. Tuh. Masih oke banget ya. Dan pintu depan kanan atau bagian driver guys. Tuh. Masih bagus banget. Oke, sekarang pada bagian mesin guys. Ini mesin apa adanya ya. Jadi baru dapat, belum dicuci sehingga kotor. Tapi ini kotornya kotor yang bagus. Debu semua ya seperti ini. Tuh debu semua. Dan dia sama sekali nggak ada bocor-bocor oli guys. Jadi ini udah pasti good condition ya. Nah ini pada bagian kam mesinnya. Tuh masih bagus semua, masih utuh semua. Ya bagus semua. Cakep. Dan ini pada bagian tulang-tulangnya ya. Ini masih asli semua catnya. Jadi nggak pernah ada repair atau perbaikan pada bagian tulang. Dan mesin ini kotornya kotor yang alami. Nanti akan dibersihkan sehingga akan kinclong guys. Oke, sekarang untuk suara mesinnya. Ini kuncinya guys, dia kunci flip, belum keyless ya. Tapi sudah ada remote-nya. Kayak gini. Yuk nyalakan. Iya, AC nyalakan guys. Oke, ini suaranya ya. Suara mesin Innova yang sangat khas. Suaranya tuh gurih, garing, dan mantep ya. Dan juga sangat halus guys, tuh suaranya ya. Masih bagus banget. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam. Come on. Oke guys, ini adalah dashboard dari Innova G-Matic tahun 2017 ya. Seperti ini bentuknya. Untuk bahan ya, dia pakai bahan hard plastik yang memang wajar pada kelasnya. Dan di sini ada warna-warna silver yang agak-agak tua gitu guys. Dan di sini ada warna-warna silver metalik yang mengkilap. Oke, sekarang pada bagian door trim guys. Ini dia. Dia pakai bahan apa sih ya? Memang wajar pada kelasnya. Dan juga di sini ada bahan-bahan fabric ya. Oke, lalu pada bagian jok, ini joknya seperti ini. Dia warna beige coklat tua gitu. Dengan bahan yang tebal dan empuk ya guys, serta sportif dan nyaman guys. Ya, lalu pada bagian tengah ada monitor dan juga DVD player guys. Jadi bisa nonton film di sini. Untuk AC masih model puter-puteran seperti ini guys, dengan pengaturan arah hembusan, suhu dan juga untuk anginnya ya atau hembusannya serta sirkulasi. Dan di sini ada untuk on off airbag pada bagian kiri ya atau penumpang. Serta juga ada eco mode dan power mode. Jadi bisa di-setel sesuai selera, pengen ngebut atau pengen santai. Untuk metiknya gini, metiknya guys, dengan pilihan PRND dan dia bisa manual mode serta ada shift lock guys. Dan juga di sini ada armrest sehingga buat jarak jauh dia nyaman, nggak capek ya. Setirnya 4 spok seperti ini ya. Dan dia tebel sehingga enak dipegang guys. Serta di sini ada untuk audio steering switch ya, serta bisa untuk menyalakan atau matikan telepon. Jadi dia bisa connect ke Bluetooth untuk handphonenya. Serta untuk display pada bagian MID guys. Nah, ini MID-nya ya atau indikatornya seperti ini. Dengan di sini tertera untuk pemakaian bahan bakar average dalam kota 1 banding 11,7. Irit ya, pemakaian eco ya. Di sini ada transmisi serta untuk odometer baru 70.000. Artinya mobil nggak terlalu sering keluar ya. Seperti ini bentuknya. Kita pencet ya sekarang untuk display-nya. Pencet aja. Menjadi jarak tempuh. Wah, speed average dan apa ini, apa pemakaian selama jalannya berapa jam. Eco bisa dimatikan, setting dan balik lagi ke suhu luar ya. Dan pemakaian bahan bakar secara real time dan balik ke pemakaian bahan bakar average. Ya, untuk pengaturan setir dia bisa tilt dan bisa teleskopik guys. Sehingga sangat-sangat oke sih. Oke guys, sekarang kita ada di row kedua dari Innova G-Matic tahun 2017. Ya, untuk legroom-nya seperti ini. Saya dengan tinggi 185, ini masih ada jarak 3 jari yang artinya sangat proper ya guys dan nyaman. Serta untuk AC ya, ini AC-nya guys. Dia ada di tiap row. Nah, ini pengaturannya. Dan ini suasananya nyaman ya, enak ya. Sekarang untuk trim pada bagian tengah. Dia sama ke depan untuk bahan-bahannya guys. Sini dia pakai bahan sama ya, hard plastik.
dan juga di sini ada untuk bahan-bahan yang empuknya dari fabric, serta untuk jok belakangnya seperti ini ya, jok tengahnya warna beige tua dengan 3 headrest, jadi ini bisa 3 orang dengan proper. Dan ini joknya empuk guys dan nyaman serta suportif ya. Oke, sekarang untuk row ketiga guys, kita tinggal ngintip aja kayak gini tuh. Row ketiganya sangat lega guys, sehingga buat orang dewasa pun juga nyaman. Dan juga untuk row ketiga itu bisa untuk 3 orang, sehingga dia tampungnya dia muat 3 tambah 3, 6 tambah 2. Jadi ini adalah MPV medium yang muat 8 orang dengan nyaman guys. Serta untuk suspensinya nggak usah tanya, ini nyaman banget, sangat nyaman. Mesin powerful, untuk bahan bakar wajar, nggak terlalu boros, daya tahan teruji, spare part banyak yang jual, sehingga untuk dipakai sih mobil sempurna banget guys, sangat-sangat sempurna. Dan mungkin dibanding para pesaingnya, ini adalah MPV medium yang nggak ada lawan. Ini too perfect to be true guys, mantap lah. Oke guys, untuk info mengenai harga ada di bawah. Untuk cicilan dan macam-macam ya, ada di bawah di deskripsi. Untuk harga ini harganya, cashnya guys ya. Dan juga ini adalah harga khusus kredit. Ini harga bisa nego untuk cashnya, silahkan ditawar. Pokoknya barang bagus dan jarang guys. Biasanya Innova nih nggak lama langsung laku ya. Jadi cepet telepon, tanya untuk harganya berapa netnya dan juga bisa nego-nego untuk kreditnya guys. Pokoknya ini barang mantap lah. Ya, jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah, dan juga subscribe. Dan see you di next video, guys. Wassalam.